What's up guys, welcome back to the channel. Aku Omara. Hari ni aku nak share pasal macam mana nak DIY korang punya Comica Boom XD wireless clip mic menjadi ala-ala reporter punya tu, buat korang punya interview nampak lebih macam real lagi, professional lagi dengan proper mic. So, jom kita buat. Okay guys, so barang yang kita perlukan untuk jadikan mic tu, first sekali buluh pipe 1 inci size. Aku prefer yang jenis tebal sebab aku nak dia lagi solid, lepas tu berat. Bila dah macam, kau tahu lah bila kau bawa barang, bila terlalu ringan kau tak confident. So microphone tu aku prefer ada berat sikit lah. Ni kertas pasir 800 grit untuk aku gosok PVC pipe tu dulu, bagi dia kasar sikit. Bila dah kasar sikit, aku spray pakai ni. Ni Anchor spray paint warna hitam, black. Yang ni pula aku beli dari Shopee, RM6 sebiji. Order dari China lah. Aku tengok yang local seller agak mahal sikit, 11-20. Benda ni untuk jadi macam news channel logo tu lah, yang dekat sini. So agak-agak panjang dia, aku nak panjang dalam maybe sekaki kot. Kita sukat dulu. Sekaki aku rasa panjang sangat, maybe 9, 10 inci lah. 10 inci okey. Okay, untuk bahagian ni, cari satu macam plat besi yang ada macam lubang thread, lubang screw ke, untuk kau clipkan mic tu nanti. Aku sekarang tak cukup barang, aku cuma ada ni je. So aku try ketuk dia jadi flat lah. So dia dah jadi macam ni. So dapat untuk clip mic. Bila clip mic ni macam ni lah position dia. So dia center, dapat letak dia punya sponge nanti. A few moments later. Tengok dulu, dah kering ke belum? Dah kering lah. Okay, kita ready untuk second layer pula. One eternity later. Okay, dah lepas setengah jam, kita tengok. Okay, nampaknya big black aku dah kering, dah ready. Nice. Okay, kita tunggu hot glue gun panas. Kita pakai benda ni. Aku try ni dulu lah. Kalau hot glue gun okay, so permanent hot glue gun. Kalau tak okay, nanti aku fikir lagi pasal macam mana nak screwkan ni ke dalam tu, nak buat thread. Sebab tu lah aku banyak dekat rumah. Aku tak bawa complete toolbox ke studio, so kita pakai apa yang ada dulu. Kita tengok macam mana.
Yang ni tadi terturun sikit, so aku kena letak clip untuk jadi holder. Dia punya original mic ni. So kita tunggu dia sejuk. Okay, sekarang kita pasang stiker ni pula. Ni satu aku dah pasang, satu lagi. Stiker ni aku beli RM20 kalau tak silap. Ah, betul lah, RM20 tu. Ah, saya ingat. Ah, biarlah. Matas pun. So, siap stiker. Lastly, kita assemble dia. Settle. Ni sponge aku beli dari Shopee. Aku beli dalam RM1 atau RM2 kalau tak silap. Beli dua. Aku ada dua mic. So aku assemble satu dululah. Dua mic, satu dulu. Ni clip sini. Tekan yang ni lah. Lepas tu kita pasang ni. Box ni, sekejap salah. Pasang box dulu. Oh, fit ni. Okay, dia punya top ngam-ngam sini. Pasang clip. Tada! Siap. Macam? So, sekarang Dodo dah siap. So, macam mana? Apa pendapat korang? Okay tak? Nampak macam proper reporter microphone tak? Ni betul-betul DIY punya project. Dua-dua mic hidup. So far aku puas hati lah. Not bad untuk hasil kualiti aku sebab aku bukan jenis bertukang. Aku tak pandai sangat bertukang. Kalau korang nak try, benda ni murah je. Total cost pipe ni aku beli tak sampai RM10. Box ni RM6 satu. Sponge RM2. Spray satu tin RM9. Berapa dah? Dalam 50 lah untuk dua mic ni. Mic 1, mic 2. Mic 1, mic 2, both mic. So, kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan like. Dan kalau belum subscribe, dipersilakan subscribe. Thank you so much. Dan kita jumpa lagi di video akan datang. Ciao. Cuuu.